शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। Tahun 1958, ini adalah Goa. Hindustan mendapat kemerdekaan di tahun 1947. Tetapi di Goa, sampai 1961, masih ada kekuasaan Portugis. Ini adalah satu kota di Goa, Vasco. Dan ini adalah Alberto Vasco, yang adalah tuan tanah terkaya di sini, dan juga raja. Karena itu, nama kota ini disebut Vasco. Dan untuk menghormatinya, di tengah-tengah kota dipasang patungnya. Sebelumnya belum ada seseorang pun mendapat kehormatan seperti itu. Hari itu adalah suasana seperti hari Minggu. Semua orang kota berkumpul di sana. Mereka semua merasa senang. Mereka memberi selamat dari dalam lubuk hati. Selain satu orang wanita. Kau jahat. Aku benci padamu. Lihat saja nanti. Aku akan membunuhmu. Walaupun tubuhmu dipenuhi dengan cacing, aku tidak peduli. Dan kalau kau mati, kau akan sengsara. Kau akan sengsara seumur hidupmu. Itu patung Alberto Vasco. Dia berkuasa di sini. Hampir sebagian properti di sini adalah milik dia. Karena itu kota ini diberi nama Vasco. 20 tahun yang lalu, ketika orang-orang Portugis meninggalkan kota gua ini, para pemilik tanah meninggalkan tanah mereka. Maka dengan cerdiknya, dia telah mengambil semua milik mereka. Tapi sekarang kota ini sudah bagus. Orang-orang di sini baik, Pak Mahotra.
Kau bisa mendapatkan tanah dimanapun karena tidak ada pemilik yang sah. Nanti kan mobilnya. Jodri, aku ingin memiliki rumah itu untuk penginapan para pengusaha. Oh, pasti kau dapatkan. Aku janji itu. Nyai, hentikan para peradaban itu. Kenapa rumahku yang dirusak? Kau menempatinya, itu artinya milikmu. Kalau kau pintar, tanda tangannya di sini. Kau akan mendapatkan 5.000 atau tidak mendapatkan apapun. Bagaimana? Ayo. Ayolah. Baiklah. Rakas, aku bereskan tokomu. Tawan, ayo. Hei, Prakas! Dia pergi mencuri. Orang-orang memukulinya. Michael, ayo. Hei, hey, anak muda. Kan sudah kubilang, geng Kalajengking dilarang masuk ke daerah Raja Wali. Tapi kalian telah menyusup dan berdiam di sini selama 2 tahun yang lalu. Dan sejak itu, selalu ada kekacauan di Vasco ini. Iya, dan sebelum itu kalian anak-anak ibu selalu menari-nari, bukan? Anak muda, kau lupa ya dengan pukulanku yang kemarin? Karena Roma Yakub, makanya aku selamat. Kau ingat apa yang ku katakan dulu? Bahwa tanah ini adalah tanah kami. Dan tanah di sana kepunyaan kalian. Sekarang hiduplah di sana dan kosongkan bangunan di sana. Karena kalau tidak, aku patahkan kakimu dan ku taruh di tanganmu. Memangnya ini manisan? Apa kau pikir kota ini milik ayahmu? Apakah ibumu tidak mengatakannya kepadamu? Josh me baatein kar hosh me hum bhi hain josh me baatein kar hosh me you na aankhein dikha sailor kya bola phir bol re sailor oh sailor kya bola phir bol re हम भी हैं जोश में बातें कर होश में हम भी हैं जोश में बातें कर होश में यूं ना आंखें दिखा सैलरो सैलरे क्या बोला फिर बोल रे सैलरो सैलरे क्या बोला फिर बोल रे करना कोई खता देखें
jese tera irada hai kya hai bata chal re yahan na aa re na humse karna koi khata chup kar re chal dur ja baatein na kar yun na dara sun be khabar jo dam hai agar aaru baru khare chak shuru samjha hai tune kya Shirley, kau ini datang paling akhir. Sekarang ingin pulang lebih dulu. Maaf, Romo. Ini semua gara-gara Max. Aku harus membangunkan dia. Sampai sekarang saja dia belum bangun. Selamat ulang tahun, Shirley. Oh, terima kasih, Romo. Tuhan memberkatimu. Terima kasih. Terima kasih, ya. Hai, Shirley. Hai. Hai, Shirley. Hai, Tony. Hai, Alex. Apa kau sendirian hari ini? Iya. Hari Sabtu nanti ada pelajaran musik. Lalu? Kau mau datang kan? Ada band dari Bombay. Bagus. Tadi ujiannya bagaimana? Kau mau datang tidak? Untuk apa? Untuk apa? Aku harap kau mau nonton. Band Paparazzi mainnya bagus. Itu benar hebat. Iya. Hebat sekali. Nasib jelek. Oh, ya. Lihat tangan dia. Tangan yang bagus. Wah, ini garis tangannya bagus. Garis cinta yang bagus. Bolanya. Indah sekali. Belum pernah aku menemukan garis hidup yang bagus. Benarkah? Iya. Sangat romantis. Hebat sekali. Hebat. Oh, sepertinya kau akan menemukan kekasih yang tampan. Hebat, kawan. Hebat. Iya. Lihat, itu Max. Iya, itu dia datang. Aku bisa merasakan kehangatannya di garis ini. Hebat. Ya. Tuh, kelihatan. Apalagi. Hebat sekali. Ayo kita pergi. Kau merasa malu ya? Ya benar. Baiklah, akan ku beritahu bahwa laki-laki tampan itu akan datang pada hari ini. Tony, ya, ini saja. Aku. Ya. Ya, ayo. Ayo. Hey Max, sudah siang. Kita ngebut ya? Oke. Ayo cepat.
Nanti terlambat. Iya, iya. Tapi ingat ya. Jangan bilang belok kiri atau belok kanan ya. Tenang saja. Oke, oke. Kita berangkat. Ayo. Bagus, untung selamat. Tapi kenapa kau teriak? Siapa yang teriak? Kau yang teriak. Maaf. Maaf. Maaf, Pak Inspektur, remnya blong. Iya. Kau hampir mati kan? Ah, sudah diam. Aku mau pergi membelikan motorku, oke? Tidak ada motor-motor lagi. Ini semua kesalahanmu. Kenapa kau kacaukan semua keadaan? Iya, aku tahu aku sial. Ha, amang kosong. Bukan sial, tapi spesial. Apa? Apa yang spesial? Ha? Selamat ulang tahun, Max. Maaf ya, aku sampai lupa. Selamat ulang tahun, adikku. Adikku? Memangnya aku adikmu? Tapi aku yang lahir lebih dulu ya. 15 detik. Selamat ulang tahun. Oke, kawan-kawan, waktunya pesta. Ya, pesta. Kau suka tidak? Wow, kau sendiri yang buat? Bagus. Mau kau apakan? Untuk menyimpan pistol, boleh kan? Sally, selamat ulang tahun ya. Untukku ya? Michael, terima kasih. Max, boleh ingat ulang tahunmu atau tidak? Tapi aku selalu mengingatnya. Hei, Marat. Kau mengingatnya itu karena pada hari yang sama dan waktu yang sama, aku juga dilahirkan. Kau tahu itu? Sudah. Mari bersulang untuk si kembar. Ayo. Terima kasih. Cheers. Oke. Silakan. Ayo minum. Cheers, Ibu. Cheers, Ayah. Halo, hai, hai. Hai. 6, 7, 8, 9, 10 1001 rupiah bayaranmu untuk mengosongkan rumah. Simpan saja 1 rupiah untukmu. Hebat sekali, kau memang hebat kawan. Ini seperti aslinya. Ini, ambil ini. Ini uangnya. 10, 20, pas kan? Kita yang mengharumkan namanya, si Bihari itu yang mendapatkan uang banyak. Aku bilang apa? Tinggalkan saja Bihari. Bagaimana kita langsung saja menghubungi Chaudhry? Dengan begitu kita mendapatkan uang yang banyak. Ide yang bagus. Tapi Bihari lah yang membuat surat-surat polisi itu. Siapa yang bisa melakukannya? Hei, Rahul! Rahul! Hei! Kakak! Guru kecil! Kau hebat. Kau persis seperti orang Mumbai. Ya, kau hebat sekali. Tapi kakak juga seperti yang dulu. Ayolah, pasti ada senang melihatmu. Ayo. Ibu! Ibu! Cepat turun, Bu! Lihatlah, Rahul sudah datang. Ayo, Rahul.
Wah, dia tampan sekali ya. Eh, jelas saja. Siapa dulu kakaknya? Aku sudah membuat rencana yang besar. Aku juga. Ya, coba katakan. Aku sudah membuat keputusan kita semua tinggal di Mumbai. Mumbai? Kakak, hidup ada di sana. Di sana dalam satu menit nasib orang bisa berubah di Mumbai. Apa yang bisa diharapkan di Vasco? Begini saja, ibu mau pindah atau tidak? Rahul, kau ini menjual pakaian bagaimana? Katanya kualitasnya bagus, tapi ada nodanya di sini. Ya sudah, kalau begitu Rahul akan mengembalikannya. Dia kan akan kembali ke Mumbai. Kau akan kembali ke Mumbai? Bukan hanya aku, Bu. Kita semua akan pergi ke Mumbai. Di sana aku akan membuka restoran fast food luar negeri, dalam negeri, dan mancanegara. Aku dibantu oleh Tuan Seti. Oh ya, Bu. Lihat saja nanti. Di Mumbai, ibu akan pergi kemana saja, aku yang akan mengantar. Ibu tidak mau kemana-mana. Ibu di sini saja. Ibu, tapi di sana... Pergi saja sendiri. Pergilah. Kalau perlu besok pagi. Tidak, Bu. Aku masih satu bulan di sini. Kenapa? Kenapa buang-buang waktu? Sudah melihat tempatnya, sudah buat keputusan. Lalu kenapa kau datang ke sini? Cukupkan tulis surat saja. Prakas, satukan ini dengan barang-barang dia. Uang yang didapatnya dengan menjual ini, mau dia gunakan untuk usaha. Ya, Ibu, dengar dulu. Ibu memang harus diberitahu, dan aku sudah memberikan pengertian, tapi dia malah marah. Lalu, setelah 2 tahun dia baru melihatmu. Kau belum 5 jam di sini, tapi kau sudah mau pergi. Hei, Dik, lihat dulu Vasco. Aku beri kau jaminan. Kau pasti akan menetap terus di sini. Sekarang kau istirahat dulu. Besok aku akan menunjukkan Vasco padamu. Oke? Okay? Baiklah. Ayo lempar. Ayo. Ayo. Ayo lempar. Lempar sini. Lempar. Oh, lempar. Ayo, Par. Hei, Rahul. Kemari. Maaf, aku terlambat. Ada urusan yang sangat penting. Hei, ini adikku Rahul. Jatuh Master, dia berpendidikan sekali. Dia sudah jadi orang kota. Orang kota mau jadi koki. Dan dia kawan-kawanku. Latru. Hai. Candu. Ganfat. Hai. Dia Fasan. Hai. Dan dia kawan khususku, otak jarang, namanya Gotia. Ya. Sedangkan yang ini jeruk mentah, Dev dan Pepsi. Salam. Hei, kenapa tertawa? Tunjukkan kota Vasco pada Rahul. Ayo. Baik, Bos. Iya. Jadi Prakas bos geng Kalajengking. Benar, dari anjing sampai orang dewasa semua memberi salam. Begitu ya? Iya. Bagus sekali. Lihat rumah Maria, dia ambil uangnya, lalu dia usir mereka semuanya. Hebat kan? Nah, dia itu memang hebat. Ku ambil uangnya, ku usir orangnya. Jadi ini usahanya geng Kalajengking? Iya, real estate. Dan sebentar lagi, semua orang akan memanggilmu Tuan Dada. Hei, jangan panggil aku Tuan. Dan aku tidak perlu ditemani. Aku ingin sendiri. Ayo lepak bolanya. Tangkap itu. Iya, tendang. Hei, Rahul. Tuan. Dada, Tuan. Tunggu. Hei, kau tidak boleh ke sana. Ini berbahaya. Ini garis batasnya. Aku tidak mengerti maksud kalian. Di sana adalah milik geng Raja Wali. Geng Raja Wali? Iya. Di sana ada geng Raja Wali. Geng Raja Wali tidak boleh memasuki daerah sini. Iya. Karena dia adalah musuh besar geng Kalajengking. Anak muda sana tidak boleh kesini. Anak muda sini tidak boleh kesana. Kau mengerti kan? Ini berbahaya. Walaupun tidak sengaja. Walaupun dengan tidak sengaja? Iya. Aku akan pergi dengan sengaja. Tidak bisa, Tuan. 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 Ini berbahaya. Tuan. Tuan. Dengar aku, Tuan. Ini jangan berbahaya.
mere khayalon ki malika mere khayalon ki malika charo taraf teri chhaiya re kaam le aake bhaiya charo taraf teri chhaiya re chhaiya mere khayalon ki malika mere khayalon ki malika charo taraf teri chhaiya re kaam le aake bhaiya charo taraf teri chhaiya re chhaiya खुशबू चुरा के हे आई फूलों के रस में नहा के लाई भीनी सी खुशबू चुरा के तेरी आंखों में है हल्का सा नशा तेरा रूप मेरी नजरों में बसा mere khayalon ki malika mere khayalon ki malika charo taraf teri chhaiya re kaam le aake bhaiya charo taraf teri chhaiya re chhaiya And the Holy Spirit. Amen. Amen. Hai. Aku tidak mengenalmu. Tapi aku ingin sekali bicara denganmu. Kau orang baru ya di sini? Iya. Aku datang hari Jumat. Keluarga aku tinggal di sini, tapi sejak 2 tahun aku belajar di Mumbai. Ah? Sebenarnya baru pertama kali aku datang ke gua ini. Tempatnya bagus sekali. Oh ya? Iya, indah. Mm-hmm. Sebenarnya, tunggu sebentar. Aku berpikir jika ada yang menunjukkan aku kota ini, itu menyenangkan. Oh ya, aku lupa. Namaku adalah... Sudah lihat apa saja di Vasco? Pasar, lapangan, dan di belakang itu ada pantai. Juga benteng yang lama, juga gereja. Sudah lihat Max? Max?
Memangnya itu apa? Kau harus temui dia. Dia akan memberitahumu tentang semuanya. Terang di malam hari, bintang di siang hari. Dan aku menyukai dia. Kau pasti juga akan menyukainya. Dah. Max? Dia adalah baju nomor satu. Tapi kenapa kita membicarakan masalah Max yang baju itu? Kau suka? Mm-hmm. Rose, kau tahu kenapa kau hari ini aku panggil ke sini? Huh? Iya, untuk makan siang. Bukan itu. Kalau begitu apa? Begini Rose, ada yang ingin aku katakan padamu. Setiap kali aku melihat dirimu, ada sesuatu yang akan keluar dari dalam hatiku. Seperti kata-kata penjahat. Apa? Apa kau bilang? Bukan padamu, tapi di sana. Tidak ada orang? Tidak ada. Maafkan aku. Lupakan saja, Rose. Kau tahu, aku bertemu dengan ayahmu. Kapan? Kemarin dulu. Dia mau beli brandy. Dia orangnya baik sekali. Kau tahu, dia bertengkar untuk uang 3 rupiah. Maka itu, aku ingin sekali mengatakan padanya. Datang lagi. Apa yang katakan? Bukan padamu, tenang. Kau bilang ayahku? Tidak, bukan ayahmu. Tapi beranalan, itu yang kemari. Hai, Rojana. Hai, Tanofio. Tidak boleh. Ini makan siang untukku berdua. Oke. Apakah ini yang kau pesan? Langfung Fang Chiu Chow. Kenapa marah-marah begitu? Tanganku sakit. Kenapa begitu katakan? Apa yang ada di situ? Kecoa? Apa? Kau tahu tidak, makanan itu banyak kecoanya. Sekarang tuan makan ya. Tidak mau. Ayo makan. Tidak mau. Ayo makan. Baiklah. Kau jangan kecampur ya. Ayo makan. Ayo makanlah sedikit saja. Oke. Selamat tinggal. Sampai pergi. Jika kau tidak ada di sini, aku akan hajar dia dan aku tumbuk-tumbuk dia. Akan menjadikan dia bumbu dapur. Iya, aku tahu. Sekarang makanlah. Bagaimana aku bisa makan dengan tenang, Soja? Aku ingin mengatakan sesuatu yang khusus padamu. Kau adalah orang yang terpenting dalam hidupku. Seperti ada kecoa. Sapo, oh, jadi begitu. Lagi-lagi Rojan dipermalukanmu dan dihajar teman-temannya. Omong kosong. Dia sangat mencintaiku, tapi cara mengungkapkannya sangat berbeda, tidak seperti biasanya. Oh iya, aku jadi ingat. Kemarin waktu aku di gereja, ada pemuda yang datang kepadaku dan duduk di sebelahku. Apa kau percaya? Katanya dia baru pertama kali datang ke goa dan dia bilang, apakah ada orang yang mau mengajakku jalan-jalan? Begitu katanya. Siapa dia? Mana aku tahu. Aku tidak tanya. Wah, ini hebat, Bu. Keripik kentangnya banyak sekali. Iya, nanti Ibu berikan 2 kaleng penuh. Bawa saja ke Mumbai. Nanti di sana ingat Ibu ya. Ibu, jika aku makan semua keripiknya di sini bagaimana? Maksudmu? Maksudku, aku sudah membuat keputusan. Aku tidak akan kembali ke Mumbai. Itu benar. Iya, Bu. Aku akan tinggal di sini, di dekat Ibu. Aku akan membuka toko kecil di sini. Nah, itu baru hebat. Ibu senang, kan? Iya. Engkau tidak usah repot-repot mencari tokonya. Besok aku akan pergi. Akan kucari dia, ya? Terima kasih. Itu toko Anda yang kosong. Adikku sangat menyukainya. Aku akan menyewanya. Aku akan bayar 500 per bulan. Ayolah, Paman. Bagaimana kalau 500? Bagaimana, Rahul? Depositnya 25.000 dan harus bayar 5.000 setiap bulan. Apakah kau setuju? Mau menyewakan Taj Mahal ya? Hei, kenapa kau ikut campur? Berikan dengan senang hati, Paman. Sebab kalau tidak... Biar aku yang bicara. Apa yang akan kau katakan? Paman, aku baru mulai usaha yang baru. Dan itu sangat perlu kerja sama Anda. Begini, jika Anda... Aku melihat semuanya di sana. Dia memukulku. Dasar berandalan. Hei, Pak Tua. Memangnya kau pikir apa? Kau harus tahu, Rahul. Majikannya sudah meninggal dan dia menguasai tanahnya.
Maksi! Kurang ajar! Prakas! Ajar! Ayo, Prakas! Ayo, Prakas! Prakas! Saya pengawal Abu! Maksi! Hentikan! Aku mau lihat siapa yang datang! Ayo! Aku ingin tahu siapa yang datang! Panggil semua pengawal Abu! Ayo! Maksi! Kau kira aku takut? Lepaskan dia. Lalu apa yang harus aku pegang? Hah? Ikut campur. Kalau tidak sudah kupotong-potong si Maksi itu. Apa kau takut? Hah? Benar sekali yang dikatakan ibu. Kau lepas kendali. Ya lepas itu tokonya. Apa dengan saling memukul aku mendapatkan toko itu? Kalau tidak ada orang-orang sinting, itu tidak bisa diluruskan. Dalam usaha ini, tidak ada sopan santun. Lalu apa yang berlaku? Geng kalah jengking. Hai! Bolanya! Bukan begitu kawan. Kalau kita melakukan penawaran secara usaha, berarti kita tidak melakukan kekacauan dengan percuma. Kau datang untuk membicarakan pernikahan atau merayu? Iya, kamu jahat sekali. Hentikan! Prakas! Itu telah mengganggu Roja. Cukup, Prakas. Aku tidak mau mendengar apapun. Prakas yang mengirimku. Dia bilang minta maaf. Hei, kenapa diam saja? Seharusnya kau yang minta maaf. Karena kau telah memotong hidung kabi itu di depan Raja Wali. Dengar anak baru, kau tidak tahu kekacauan apa yang ada di sini, ya kan? Bagusnya, dia pukul Peter. Coba kalau aku, sudah aku habisi dia saat itu juga. Ya? Yeah? Dia akan mencongkel siapa saja yang mengganggu Shirley. Karena Shirley adiknya Max. Shirley adiknya Max? Dia itu adik kembarnya. Kalau ada yang membawa gadis dari kita, apa kita harus tinggal diam saja? Ya. Di Treat House. Selamat datang di Treat House. Selamat datang di Treat House. Selamat datang. Treat House. Namanya indah, tapi rasanya belum tentu. Ayo, ayo. Ini. Ayo maju. Ayo. Oi, pinta kemujuran. Ayo Shirley, ayo lempar. Ayo. Oke. Okay. Sekarang giliranku ya. Lihat. Baiklah, ini. Baiklah yang mulia. Lihat ya. Lihat ya. Lihat. Ayo, lempar. Lemparmu bagus. Iya. Tunggu dulu. Orang itu yang telah menggoda aku. Iya. Oh iya. Dia kakaknya Prakas. Apa-apaan ini, Bong? Cepat. Ini daerah Raja Wali. Kalian dari Gengkel Jengking kan? Iya. Kau tahu peraturannya. Kau tidak boleh kesana. Kau mengerti sekarang? Hei, ayo dijawab. Hah? Ayo. Kelihatannya dia sudah lupa jawabannya ya. Aku lanjut. Tolong beri jalan. Kalau tidak, apa yang akan kau lakukan? Ha? Apa? Ayo. Kau akan memukulku? Kau berani? Ayo pukul. Ayo pukul saja. Ayo pukul kalau kau berani. Ayo tunjukkan kalau kau berani. Ayo. 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 Ayo tunjukkan. Ayo. Apa orang yang melarikan diri itu disebut pengecut? Tapi jika memukul tanpa alasan, bukanlah pemberani. Ada apa ini? Kau ingin mengantarkan kue ini dengan tanganmu sendiri? Seandainya tanganmu ini tidak ada, bagaimana? Cepat, tinggalkan perbatasan ini. Kalau tidak, tanganmu di sini dan badanmu di sana. Perbatasan yang mana? Aku tidak melihat perbatasan. Kau akan melihat. Sebelum kau menjadi buta, akan kutunjukkan perbatasan itu padamu.
Apa ini? Jadi setiap hari kau menjual kue? Taruh di hidungmu, dengan mendorongnya di sana, maka akan terlihat satu garis perbatasan. Oke, sekarang pergilah. Oke, ayo pergilah. Ayo tukang masak, pergi. Ayo pergi. Ayo. 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 Ini, berikan saja pada orang miskin. Kalau tidak, 5 pais ini bagi saja di antara kalian. Sengaja! Bagus. Bajumu bagus sekali ya. Beli di mana? Wah, pasti barang impor nih. Wah, hebat. Bagus ya. Hai. Apa yang terjadi, Max? Tidak apa-apa. Kami membicarakan masalah kemeja. Kemejanya bagus sekali. Tentang kemeja atau tentang dia? Apa yang dia lakukan padamu? Dia hanya menunjukkan jalan. Lalu kenapa? Dia menunjukkan jalan yang salah. Aku berkata sebenarnya. Begitu. Hei, sekarang lakukan pekerjaan masing-masing. Ikutlah bersamaku. Ayo. Kami sedang asyik bermain. Tiba-tiba kau datang mengacaukannya. Ayo, dapat skornya. 9-10. Ayo pergi. Oke. Ayo. Kau suka mobil baru, Kurojan? Bagus juga, tapi kalau mengemudi lihat ke depan. Tenang saja. Wihi! Datang lagi dia. Kurojan? Sampai kau mau. Dengar, Sopio. Rojan, sepeda motor kau baru. Ikut denganku ya. Safio, ayo kita pergi. Sana pergi. Jangan sombong ya. Nanti kau pukul kau. Jangan kau sentuh itu. Ini mobil baru. Dia berjalan lebih jauh daripada motormu itu. Tidak mungkin. Max, Safio sedang menantangmu. Iya, Max. Ayo tunjukkan padanya. Ayo, tunggu dulu. Ini tidak adil ya. Ini motorku, dia punya mobil. Aku laki-laki, sementara Safio... jangan ditarik. Sudah jangan ditarik. Baiklah. Ayo, sayang, tunjukkan. Akan aku tunjukkan padamu. Oke. Siapa takut? Ayo kita balapan. Sudah okay. Siap. Ayo, Safio, kalau kau balapan, lebih baik aku turun saja ya. Tidak bisa. Ini masalah kehormatanku. Tapi kehormatanmu itu akan segera kurampas. Ayo, siap. Ayo. Baik. Ayo. Mana tunjukkan. Ayo. Siap ya. Ayo. Lihatannya kau senang sekali bisa mempermainkan orang seperti dia. Kau juga mempermainkan dia. Kau mencintaiku, tapi kau jalan dengannya. Tutup mulutmu. Suatu hari nanti Tuhan pasti menghukummu. Kau memang benar. Tuhan telah menggigitku dengan menjadi semut. Hukumannya sudah selesai. Sekarang ikutlah denganku. Kenapa kau begitu angkuh sih? Aku cinta padamu. Aku wanita yang keberapa? Hanya padamu, Sandra. Ya, salah. Maksudku, Susi. Hanya padamu, Rojan. Tentu saja. Sayangku. Bola, tu meri lela, wo boli phekta hai sala. Apun jab bhi sachi bolta hai, usko jhoot kaise lagta hai re? Ye uska style hoga, hoto pe na dil mein ha hoga. Ye uska style hoga, hoto pe na dil mein ha hoga. Aaj nahi to kal bolegi, is tu tension kaise leta re? Apun bola, tu meri lela, wo boli phekta hai sala. जब भी सच्ची बोलता है उसको झूठ काहे को लगता है रे
खिलाया फिर देख के मौका मारा चौका सब कुछ उसे बताया रे क्या बताया रे अपन बोला तू मेरी लैला वो बोली देखता है साला अपन जब भी सच्ची बोलता है उसको झूठ काई को लगता है रे ये उसका स्टाइल होएगा होठों पे ना दिल में हाँ होएगा ये उसका स्टाइल होएगा होठों पे ना दिल में हाँ होएगा आज नहीं तो कल बोलेगी ए तू टेंशन काई को लेता रे अपन बोला तू मेरी लैला वो बोली देखता है साला अपन जब भी सच्ची बोलता है ए उसको झूठेच लगता है यार से भगाने को गया था उसको आधी रात को ए सेटिंग हुई क्या अपन बोला तू मेरी लैला वो बोली फेंकता है साला अपन जब भी सच्ची बोलता है उसको हमेशा ही झूठ लगता है यार Jadi dia itu kakak Raja Olimo, Max. Gayanya boleh juga. Kau suka dia? Kalau tidak suka tidak apa-apa. Suatu hari dia juga pasti akan suka. Setiap hari ke kampus, kau naik sepeda ya? Dengan sepeda motor, bersama kakakku Max. Kenapa kau tidak ikut bersama kami? Kita bertiga. Kau pikir aku takut dengan kakakmu? Kenapa kau harus takut dengan Max? Apa karena dia pakai jaket kulit dan pakai anting-anting di telinga? Sepanjang hari berjalan-jalan dengan sepeda motornya, dianggap dirinya siapa? Dia itu bukan pemberani. Dia itu anak-anak yang takut padanya, bukan aku. Oh iya, sebenarnya kau belajar apa? Periklanan? Oh, seni. Aku sudah kursus manajemen perhotelan. Ahli dalam mendesain makanan. Kenapa kau tidak datang ke tokoku saja? Aku membuat cake yang menakjubkan. Aku akan membuatkan khusus untukmu. Apa kesukaanmu? Biar ku tebak. Strawberry? Atau nanas? Maxi! Kenapa aku harus takut pada Max? Kalau kau berani, sebaiknya temui aku di hadapan Max. Bagaimana? Hah? Baiklah, mau taruhan? Begini saja, jika aku yang menang, kau harus menciumku. Boleh, itu pun jika kau selamat. Hah? Baiklah. Saben a manzana del paraíso
mundo gira y gira detrás de ti. La luna se me clava en el corazón. Medio moribundo sigo el son de tu sol. Sola, sola, me gusta pasear. Aku juga mau pesan satu. Aku mau yang itu. Kau yang mana? Enak juga ya. Enak saja, ya kan? Enak kok. Mau tidak? Bagaimana? Tidak usah. Aku yang menang. Kapan aku mendapatkan hadiahku? Kau mau bantu aku belanja? Tentu saja. Semangkanya dua ya, Bu. Harus aku akui, kau sangat menakjubkan di sana. Kau juga pemberani. Aku sudah bilang kan? Tiga. Aku tidak takut dengan Max. Tapi aku benar-benar ketakutan waktu Max melihatmu. Apa kau tahu? Ya Tuhan, aku sangat ketakutan. Kau merasa takut? Karena aku. Kau tidak apa-apa kan? Iya, tapi kau merasa takut karena aku. Tidak tahu kenapa. Sebelumnya aku belum pernah merasakannya. Jadi bagaimana rasanya? Aku tidak tahu. Itu rasanya sangat berbeda. Aku tidak keberatan kan? Hari ini aku mau membuat salad buah. Ini untukmu. Tidak masalah. Kau bilang sebelumnya kau belum pernah merasakan itu. Bagaimana perasaanmu? Sepertinya mungkin bagaimana ya? Aku merasa seperti apa ya? Seperti Sherly. Sudah sampai di rumahku. Aku minta hadiahku ya. Kau tidak mau masuk. Jangan khawatir, Max tidak ada. Tentu saja. Wow, rumahnya cantik sekali. Terima kasih. Sekarang akan aku berikan hadiahnya. Kurasa ini bukan hadiah. Lebih daripada itu, ini adalah bukti bahwa kau mencintai aku. Walaupun kau pakai topeng, kau tidak akan bisa menang. Maaf ya, kau sudah kalah. Begitupun, terima kasih juga karena kau telah membawakan aku buah. Kau mau kemana? Maxi sebentar lagi datang. Oh ya? Kenapa? Takut kena pukul ya? Tidak. Aku ingin memberi dia makan. Apa? Salad buah. Kau yang akan dijadikan salad buah. Dan kau akan menyukainya. Benarkah? Nikmati saja. Kau punya jeruk? Ada, tapi sudah kering. Kau mau? Dia akan patahkan tulang-tulangmu, baru kau tahu rasa. Nanti saja aku katakan. Tidak akan.
Wah, cantik sekali. Max. Ah, selesai. Tunggu dulu, Max datang. Wah, itu bagus sekali. Iya, barusan dicat. Bagaimana menurutmu? Oh, dicat. Oh, bagus. Iya, wow. Ayo. Bagaimana menurutmu? Cantik kan? Cat di bengkel ya? Ayo, sekarang kita jalan-jalan. Ayo. Tidak sekarang, Max. Ayolah, cepat. Aku masih banyak pekerjaan. Apanya? Nanti ayo, saja, cepat. Max. Kenapa? Ayolah, Max. Jangan marah begitu. Biasanya kau tidak pernah marah. Maxi. Max, besok saja jalan-jalannya, ya. Salad buah, aku yang buat. Spesial untukmu, kau suka? Enak kan? Benarkah? Gemarilah. Apa itu? Suara? Bukan. Iya, sepertinya dari dalam. Itu dari luar. Tuh kan, dari dalam. Maggie, kemari. Sayang, siapa yang mengurungmu? Ayo, ya. Ikut. Sari, kalau aku tidak mau ikut, aku akan mengajak Maggie, ya? Ayo. Datang, semuanya pasti menyenangkan. Terima kasih, Paman. Terima kasih kuenya ya, Shirley. Paman, hari ini kuenya sudah enak. Nih. Kalau mau enak, di toko sebelah sana saja. Jangan kemari. Paman, Bibi kemana? Ayo mau pergi ke rumah gula. Ayo cepatlah. Kita mendapat kontrak yang besar. Mulai hari ini kita akan mendapatkan kontrak ini. Dekat ya? Satu pihak mengadu kontrakku, yang satu mengejekku. Ada apa, Paman? Ini permainan. Aku tahu semua ini permainan Farkas. Dia telah mengambil semua kontrak di gua. Sampai aku tidak mendapatkan kontrak itu sedikit pun. Ini adalah ancaman untukku. Kau mengerti tidak? Tenang saja, Paman. Nanti ku potong kakinya dan ku gantungkan di toko paman. Aku tidak butuh kakinya, aku butuh kontraknya. Kau tahu kontrak yang aku butuhkan, bukan dia. Apa? Besok aku membawa truku. Tidak usah. Tuan Maskulus mengambil sendiri pesanannya. Perlu apa lagi? Tidak ada. Pergilah. Ayo, kawan-kawan. Tujuh ratus tiga. Eh?
selamat malam. Aku mau pesan kue yang spesial. Aku mau pesan kue pelangi, yaitu kue yang terdiri dari 7 warna. Merah, kuning, hijau, ungu. Tapi ingat, tidak mau yang pucat. Tidak mau yang pucat? Iya. Merah, hijau, ungu. Begitu warnanya ya. Kalau tidak ada, aku tidak mau. Harus begitu warnanya. Satu lagi. Harus ditulis dengan kata-kata untuk sayangku yang tercinta. Selama-lamanya. Mengerti? Pokoknya kue yang spesial. Kenapa? Apa kita sudah berhenti minta uang muka? Kadang-kadang kalau kita melihat pembelinya, kita harus menyesuaikan diri, ya? Ayo, kita kerja. Ayo, cepat. Ayo. Besok jam 8 ya. Oke, bos. Aku mengucapkan selamat. Toko yang cantik sekali. Hebat. Hebat. Hebat sekali. Tapi kenapa namanya diganti? Ini pasti strategi baru, ya kan? Iya. Hebat, hebat. Aku suka itu. Suka sekali. Iya. Bagus, bagus, bagus. Bagus. Jangan dibuka, jangan. Apa yang harus kudengar? Di sana ada tikus, di sini ada tikus, semuanya ada tikus. Tuan, kau telah menipuku. Tuan, tolong dengar ke dulu. Apa? Aku akan melakukan sesuatu. Apa yang akan kau lakukan? Ada apa ini? Aku Tuan Pasca. 1000 sandwich sayuran dan 1000 kue-kue kecil. Tidak masalah. Huh? Semuanya ada di tokoku. Kau ambil saja. Benar, Tuan. Tidak usah. Dengar. Terima kasih. Terima kasih. Ayo, kita pergi. Kau telah menyelamatkan aku. Terima kasih ya. Terima kasih. Aduh. Untung saja ada kau. Di mana-mana ada tikus. Itu benar-benar keterlaluan. Dah. Iya. Yang aneh, tikus sebanyak itu, bagaimana mungkin bisa masuk ke dalam? Ada jendela yang terbuka. Jendela yang mana? Tidak tahu. Kemarin malam setelah kepergianku, apa ada yang masuk? Tidak. Begini, aku tahu kau lugu sekali. Tapi aku yakin semua ini perbuatan Max. Apapun yang terjadi, kau selalu menyalahkan mereka. Semua ini kebetulan saja. Kebetulan? Dan Pascal menyediakan 1000 sandwich dan kue kecil, apakah itu kebetulan? Sekarang aku akan menyiapkan untuk Tuan Frans atau tidak. Aku tetap akan menyuruhmu membelikan 4 lusin roti. Segera aku bawakan. Ayo kawan.
Mau pesan lagi, Nona? Tidak. Pesanku kemarin berapa? Hanya 200 rupiah. Oh. Sebenarnya kuenya bagus. Terima kasih, Nona. Ayo silakan beli, silakan. Sally. Pilih saja. Ayo, pilih, pilih. Mungkin kau lupa sesuatu. Tolong, suaranya bising sekali. Rasanya telinga aku mau pecah. Ya, cepat ya. Sudah rusak. Harus diganti. Ya, beli saja yang baru. Masa sudah lama begini masih dipakai? Aku tidak mau tahu. Cepat pasang. Ayo, cepat. Persediaan kita sudah habis. Kau harus membelinya di neraka. Neraka? Apa maksudmu? Neraka artinya daerah orang-orang itu. Siapa yang mau ke sana? Aku. Malam ini juga. Ayo. Hey, Maxi, aku tidak mau masuk. Sudah, kau di sini. Michael, ayo. Ayo. Michael, lihat ini. Coba. Michael, Apa? Mungkin ini bisa, ya. Kau coba saja pasang di motornya. Aku akan ambil satu. Melepaskan tikus. Hari ini kita pukul dia sampai dia menjadi tikus. Max, lawan aku kalau kau berani. Hey! Dia pikir aku takut kepadanya. Hah? Aku takut? Tidak kan? Dia pikir dirinya seorang jagoan. Hey Michael, sekarang siapa yang akan menyelamatkan tokonya? Aku yang akan menyelamatkan tokonya. Pergilah, salam. Hei! Hei! Berhenti! Hei! Prakas dan Max sedang berkelahi! Ayo kita lihat. Ayo, ayo, cepat. Ya.
Max, lepaskan dia, Max. Lepaskan dia. Shirley, ayo bangun. Shirley. Ayo bangun, Shirley. 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 Kau tidak apa-apa, kan? Dia tidak apa-apa. Tenang saja, ya. Ayo, bangun. Ada apa? Kenapa kau berteriak begitu? Aku takut, Max. Apa yang kau takuti? Kau sering melihatku berkelahi, kan? Kalau terjadi apa-apa padamu? Kau tenang saja. Aku tidak akan apa-apa, ya kan? Kalau dia mati? Siapa? Koki itu? Bukankah akan berkurang? Tapi, Max. Percayalah. Aku tidak akan apa-apa. Tapi dua orang itu pasti dikremasi. Kau jangan takut, Shirley. Aku pasti akan menjagamu untuk melindungimu. Benarkah itu, Max? Shirley. Siapa yang merusak tokomu? Hanya dengan satu pengaduan saja, mereka akan teringat pada neneknya. Aku tidak melihatnya. Tidak melihatnya? Baiklah, Tuan. Siapa yang melakukan ini padamu? Benny? Jojo? Atau Max? Jadi kau sudah menjadi kalajengking, ya? Seperti saudaramu. Sekarang dengar. Kau harus membayar kerugian Demalo sebanyak 2 lakh rupiah. Dan itu pun dalam 30 hari. Mengerti? Kasian sekali dia. Ayo pergi. Ayo. कितना प्यारा है ये प्यारा प्यारा हुआ है पहली बार होता है एक बार फिर ना होगा ये दोबारा
काबिल Mana Bihari? Hei, kenapa wajahmu? Ayo katakan. Mereka sedang pergi. Ah, Bihari, Bihari. Saat uang datang, kenapa dia pergi untuk cuci muka? Ah, masalah. Apa ada masalah? Tidak, Pak. Tidak ada masalah. Tenang saja. Ya, tenang saja, Pak, ya. Oke. Hai, kawan. Ada kematian di sini. Dia itu dari agen internasional. Tapi pada suatu hari, dia... aduh, bagaimana ya? Begini, apa kau punya telepon? Jody. Kalau aku yang melakukan pekerjaannya bagaimana? Hei kawan, ini bukan pekerjaan besar. Berapa besar? Kalau petugasnya 150, berapa gedung? Kira-kira 10 atau 12 gedung. Hei, ini pekerjaan Bihari, bukan pekerjaan kalian. Kalian mengerti? Tapi kita yang disuruh mengosokannya. Baiklah. Jika tugas kalian selesai sebelum Bihari datang, maka komisi itu untuk kalian. Bagaimana? Max, sepertinya Shirley punya kekasih. Apa kau bilang? Kulihat dia di pantai bersama seorang pria kemarin. Maika, Shirley seorang gadis yang sangat cantik. Banyak pemuda yang mengatakan cinta padanya. Benar kan? Iya. Tapi siapapun pemuda itu, dia akan merasakan pukulanku. Itulah maksudku, Max. Dia memang jauh, aku tidak bisa melihatnya. Sepertinya dia sedang berpelukan dengan dia. Dan senyuman itu, aku belum pernah melihat senyuman itu di muka Shirley sebelumnya. Kau tahu maksudku kan? Shirley tidak pernah merasakan apapun. Dia pasti akan mengatakannya pada aku. Dan kemudian akan kutangkap Romeo itu dan aku hajar. Bila perlu, aku bunuh dia. Oh ya Tuhan, Max. Sedang apa kau di situ? Kelihatannya hari ini kau sibuk sekali. Iya, hari ini pelajaranku banyak sekali dan aku harus tes. Dan kau tidak punya waktu untukku. Ayolah Max, kau kan tahu aku sayang padamu dan kau juga harus tahu belakangan ini aku banyak sekali pekerjaan. Michael telah melihatmu bersama seorang pemuda di pantai. Aku tidak mengerti. Aku pergi bersama Nandy. Dan waktu itu banyak sekali pemuda yang ingin bicara dengannya.
Siapa dia, Sarli? Siapa dia? Oh, dia. Dia teman kampusku. Dan kadang-kadang dia suka meminjam catatanku. Tidak apa-apa. Aku sama sekali tidak suka jika ada yang mengganggumu. Kau tahu itu. Dan aku lebih tidak suka jika kau menyembunyikan sesuatu dariku. Tolong, jangan kau rahasiakan ini. Katakan padanya, jika mulai hari ini dia mengganggumu lagi, ini untuk sejarah dan catatan apapun. Maka aku akan merusak wajahnya. Kau mengerti? Baiklah, aku mengerti. Baik. Suatu hari pasti akan terjadi. Aku akan bicara pada Max. Jangan. Jika kau lakukan itu, aku akan berhenti menemuimu. Kau tidak mengenal siapa dia. Lalu apa yang harus kulakukan? Apa tidak boleh bertemu? Hanya ada satu jalan. Ini sudah 3 minggu. Demi aku, tunggulah 6 minggu lagi. Tolong, Rahul. Ya. Baiklah.
Kau masih marah padaku? Sudahlah kawan, lebih baik kita lupakan saja. Max itu akan kupatahkan kakinya dan kutaruh di tangannya. Lagi-lagi ku ucapkan itu. Tapi jangan khawatir, aku akan kembalikan uang Demalo. Aku sendiri yang akan mengembalikan uangnya. Oh iya, begini Rahul, ada satu penawaran 10-12 bangunan. Dan kebetulan di hari tidak ada. Jika kita yang melakukannya, kita akan mendapat untung 20 lak. Bagaimana? Iya, pergilah. Patahkan kaki tangan mereka dan kosongkan rumah itu. Dengan mengosongkan bangunan, berapa tangan yang kau patahkan? Aku harus patahkan kaki dan tangannya. Kalau tidak, bagaimana mendapatkan bangunan di Vasco? Lagi pula, mana ada tanah kosong sebanyak itu? Hei Rahul, tunggu. Rahul. Bagaimana kalau kita mendapatkan tanah itu? Di mana ada tanah kosong yang sebesar itu di Vasco? Di tempat kita berdiri sekarang. Lapangan ini milik masyarakat. Punya orang-orang desa. Semua orang mengatakan ini milik Vasco. Dan Vasco sudah meninggal. Jadi sekarang punya siapa? Sudah ketemu? Belum, Pak. Jika tidak mendapatkan, bagaimana? Iya, Anda benar. Kalian sudah buang-buang waktu. Ayo. Sudah 2 hari. Hanya 2 teman yang kita tahu. Jika yang lainnya kita ketahui, aku sudah menemukannya. Sebelumnya lapangan itu milik Alberto Vasco, lalu diberi oleh Mary Andrew. Jalan Ros Villa Sursil, nomor 13. Rumahnya sepertinya kosong. Permisi. Permisi, Pak. Itu rumah Mary? Bukan. Lady Di Cuesta. Lady Di Cuesta? Jadi bukan rumahnya Mary Andrew? Mary adalah penyewanya. Dia sudah lama meninggal. Meninggal? Jadi, Nyonya Lady tinggal di mana? Dia sudah pulang ke Hasa. Sudah 15 tahun. 15 tahun. Kalau begitu kita harus pergi. Untuk apa? Lagi pula, yang punya tanah ini sudah meninggal. Jadi untuk apa kita cari Di Cuesta yang tidak ada? Ayo. Tidak, Prakas. Kita harus ke sana. Apakah sudah gila? Sampai kapan semua ini? Kapan kita bisa menjualnya dengan cepat? Dengar, Bihari sudah banyak pembuat surat-surat palsu dan mendapat begitu banyak bangunan. Begini saja. Aku akan bawa akte palsu yang dibuat oleh Bihari. Kau tidak perlu tegang. Setelah itu, kita dapat uang 20 lakh. Bagaimana? Nyonya Di Cuesta. Kau siapa? Dan apa maumu? Aku Rahul. Apa Anda kenal dengan Mary Andrew? Dia sudah lama meninggal. Untuk apa kau kesini? Apa dia punya keluarga atau kerabat? Dari mana kau datang? Dari Vasco. Vasco? Alberto Vasco? Itu. Sekarang apa yang dia inginkan dari Mary? Mary sudah lama meninggal. Mau apa lagi dia? Keluar dari sini. Ayo keluar, pergi kau. Begini Nyonya, Alberto Vasco membeli tanah darinya. Aku bilang keluar, kalau tidak akan aku pukul wajahmu. Nyonya, tolong dengar kata-kataku. Aku. Tolong keluar. Dengar. Aku mohon. Aku akan telepon polisi kalau kau tidak mau keluar. Nyonya, begini. Apa lagi? Oh.
Waktu aku berada di Vasco, Mary menyewa rumahku. Dia tidak punya siapa-siapa. Walau tahu sewanya sudah tinggi, tapi Mary tetap tinggal bersamaku di sini. Pada suatu malam, Mary kembali ke rumah, tapi wajahnya pucat sekali. Mary sayang, kau basah kuyup ya. Ayolah Mary, makanlah bersama kami. Mary, ini sup yang masih panas. Ayolah Mary. Vasco bilang padanya, aku akan memberi kau rumah. Aku akan memberi kau kasih sayang. Apapun yang kau minta, akan aku berikan. Tapi Mary tidak minta semua itu. Kesadaran dia sudah mulai mati. Hampir setiap hari Romo Yakob memberikan dia pengertian agar dia mau bertahan hidup. Lalu dia dibawa ke desa Nanda untuk melahirkan anak. Orang-orang di sana tahu kalau Mary akan dinikahkan di sana. Setelah beberapa tahun, Mary kembali ke Vasco dengan membawa anak-anaknya. Membawa anak-anaknya? Apa maksudnya? Mary punya dua anak kembar. Satu laki-laki dan satu perempuan. Ya. Di mana mereka sekarang? Di Vasco. Max dan Shirley. Anggur Inggris enak sekali. Hey, anggur Inggris enak sekali. Hey, anggur. Hei Samba. Samba. Aku tahu kau tidak mau menari. Kalau begitu, aku tidak akan menari di pestamu. Kenapa? Tidak bagus ya? Samba. Oke. Kenapa kau datang? Ada Max di dalam. Aku ingin bicara dengan Max. Apa kau sudah gila? Ayo keluar. Shirley. Udahlah. Dengar dulu. Shirley. Ada siapa? Ada siapa? Buka pintunya. Ayo buka. Kau mau apa kemari? Ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Dan ini sangat penting. Hal penting seperti apa? Shirley? Aku minta kau keluar. Aku bilang keluar. Aku ingin bicara dengannya sekarang juga. Ayo keluar. Shirley? Tutup pintunya. Katakan, apa yang ingin kau katakan? Begini, Max. Dalam masalah kau dengan Prakas, aku tidak punya urusan apapun. Kurang ajar. Kau datang pada aku hanya untuk mengatakan itu? Tidak. Ada satu hal yang khusus yang mana aku bisa membantumu. Aku tidak butuh bantuan apapun darimu. Ups. Oh, maaf. Kesalahan. Baiklah. Aku juga tidak senang melakukan itu semua. Aku datang ke sini itu karena aku mencintai Shirley. Kau mencintai Shirley? Kau tidak akan mengerti begitu saja berandalan. Kau memang tidak pantas diajak bicara oleh siapapun. Sekarang aku tidak akan memberitahukannya. Kau sendiri saja yang cari tahu. Kau ingat Nyonya Dikuista yang tinggal di Rosvilla? Iya, Nyonya Dikuista. Dia sekarang tinggal di Desa Asa. Dan tanyakan padanya, siapa Alberto Vasco itu? Pergilah. Jika kau punya keberanian, tanyakan padanya, siapa Alberto Vasco?
Siapa kau? Mau apa kau datang ke sini? Bibi Lucy, aku Maxi. Maxi Styles. Putranya Mary Ann dan Pika. जिंदा है हम तो तेरे ही लव से नहीं तो मर जाता डार्लिंग हम कब से दिल न तोड़ो मुंह न मोड़ो ओ मारिया ओ मारिया जिंदा है हम तो तेरे ही लव से नहीं तो मर जाता डार्लिंग हम कब से दिल न तोड़ो मुंह न मोड़ो ओ मारिया तो मर जाता डार्लिंग हम कब से दिल न तोड़ो मुंह न मोड़ो ओ मारिया ओ मारिया कितना कैसे कहे मारिया Sherly, dalam surat ini, aku ingin memberitahu semuanya yang tidak dapat kuberitahu kepada Max.
Untuk apa mereka ke sini? Pecahkan saja kepala mereka. Sekarang juga? Jangan dulu. Mau kupanggil dokter? Iya. Hei, Gotia. Ya. Beritahu Ibu Rahul ada bersamaku. Besok pagi akan pulang. Bicaranya hati-hati ya. Sekarang kalian boleh pergi. Hari itu aku datang bukan untuk mempermalukan Max, tapi datang untuk memberitahu bahwa ayah kandungmu, Alberto Vasco, telah mewariskan tanah lapangan ini atas nama ibumu. Selain aku, tidak ada yang mengetahuinya. Jika kau bisa memberikan pengertian, maka aku bisa membantumu untuk membuat akte tanah yang sah atas namamu. Jika tidak, aku tetap tidak akan memberitahukan hal ini pada siapapun, juga tidak pada Prakas. Satu hal yang kau ingat, aku akan selalu mencintaimu, Rahul. Brengsek, sepanjang malam kau membuat aku bingung. Sekarang kau baik-baik saja kan? Iya. Siapa yang melakukan ini? Sudahlah, jangan katakan. Begitupun ada cara untuk menghancurkan kepala mereka. Hanya ada Max. Kenapa dia lakukan itu padamu? Dia mengetahui hubunganku dengan Shirley. Dan kau sembunyikan itu dariku? Aku ingin memberitahukannya. Oh ya? Tapi kau tidak memberitahu. Ada yang lain? Tidak. Hanya itu saja? Iya. Baiklah, sekarang kau istirahat. Malam ini kau di sini saja. Kalau tidak, ibu akan menjadi gelisah. Prakas, bagaimana pendapatmu tentang Shirley? Dia boleh juga, tapi setelah bersenang-senang tinggalkan saja. Kau mau kemana? Pulang. Hei, jangan katakan apa-apa pada ibu. Koinku sendiri yang rusak. Saudara kandungku. Kau ini bicara apa? Maksudmu, seluruh tanah lapang itu semuanya milik Maxian itu, iya? Jingan itu sendiri sebenarnya tidak tahu. Saudara kandungku yang pergi untuk memberitahukan kepadanya. Tidak padaku. Padahal aku sendiri yang memberitahukan ide padanya untuk menjual seluruh tanah lapangan ini. Max, kenapa tanganmu? Apa yang kau lakukan padanya? Kau melukainya kan? Tentang apa? Tentang dirimu. Katakan, apa yang dia katakan kepadamu? Dia bilang, dia sangat mencintaiku. Apalagi? Dia mau menikah denganku. Max. Max, tolong dengarkan aku dulu. Dia tidak mengganggu aku, sungguh. Dia sangat mencintaiku. Dan aku juga mencintainya. Dia pemuda yang baik sekali. Aku juga ingin menikah dengannya. Bagaimana, Max? Rasanya aku ingin sekali membunuhnya.
Ibu? Ibu dan Bibi sedang pergi ke kuil. Ini kan hari Ekadasi. Mau teh? Biar aku yang buat. Sudah kubuatkan. Apa? Kenapa? Memangnya aku tidak bisa. Kemarin malam sudah aku pikirkan. Tentang aku dan juga tentangmu. Jika karena keberandalanku kau yang terbunuh, lalu... Sudahlah, Prakas. Lupakan semuanya. Bagaimana bisa kulupakan? Kenapa dia menghukummu dan Shirley? Kenapa begitu? Lagi pula dengan permusuhan itu, apa yang kudapatkan? Penipuan ini hanya dapat salam dari beberapa orang. Dan stempel Kalajengking bagiku sudah terlalu banyak. Dan sekarang ini, aku sudah berpikir untuk menjadi sepertimu. Kenapa tiba-tiba kau kelihatan aneh? Bukan tiba-tiba. Kau yang membuatku terpaksa memikirkannya. Sumpah demi ibu, aku ingin sekali membunuh Max. Tapi aku lebih sayang kepadamu yang mengatakannya padaku. Chotu Master, kau jangan khawatir. Rahul dengan melipat tangan dan memohon, aku akan berbaikan dengan Max. Tapi Max... Max, apa yang akan dilakukan Max? Dia akan memakiku dan memukulku beberapa kali. Dan demi kau, aku akan mendapatkan seru untukmu. Prakas, hingga kemarin aku berpikir bahwa kau sudah pergi jauh dari kami. Tapi hari ini, aku tahu kau masih di sini. Aku senang. Aku bahagia. Maxi, sarapannya sudah siap? Tidak mau. Kemarin aku juga datang kemari untuk menemuimu. Sebenarnya aku ingin memberitahu kabar yang baik. Prakas sudah mengetahui hubungan kita. Dan dia menyetujuinya. Dia menemui Max untuk membicarakan hal ini. Apa yang kau lakukan di sini, Max? Kau marah padaku ya? Tidak. Lalu kenapa tidak mau menemui aku? Tidak apa-apa. Jadi kau tidak mencintai aku kan? Kemarin malam aku sembunyikan senjata apinya. Aku harus membuangnya. Ya Tuhan, Max mengambilnya kembali. Empat jam mencarinya. Pergi dari sini, Rosan. Kau tenang saja. Aku akan segap dia dari belakang. Ya, tenang saja. Max? Ya, ayo. Michael, Max di mana? Kenapa? Dia pergi kemana? Ayo katakan. Beberapa hari ini pergi ke gereja. Dia aneh sekali. Max,
Ada apa? Untuk apa kau datang ke sini? Aku ingin bicara padamu. Ya. Bicaralah di situ. Aku pikir kita sudahi saja permusuhan ini. Lagi pula, apa yang kita dapatkan? Kenapa? Kau takut? Tidak juga. Aku ingin bersahabat denganmu. Persahabatan apa? Aku tidak ingin bersahabat denganmu. Jangan memaki, Max. Kita akan jadi satu keluarga. Hey, hey, hey. Begini, Max. Rahul ingin menikah dengan adikmu. Akan kubunuh jika kau mengatakan itu lagi. Rahul bisa mati tanpa dia. Aku memang ingin sekali membunuhnya. Tapi adikku juga mencintai Rahul. Apa dia juga akan kau bunuh? Saat membunuh, aku juga bisa menyalahkannya sangat mudah. Tapi sulit untuk mengorbankan nyawa kita. Apalagi untuk satu hal yang sia-sia. Max, aku bersedia mengorbankan nyawa untuk mereka berdua. Apa kau punya keberanian? Apa kau bilang? Hah? Apa kau bilang? Hah? Apa? Hah? Ini. Aku bilang mereka sangat mencintai satu dengan yang lainnya. Prakas, apa yang terjadi padamu, Prakas? Bangun! Prakas, bangun, Prakas! Prakas!
Prakas bangun, Prakas. Prakas. Prakas bangun. Prakas. Apa yang terjadi padamu, Prakas? Prakas. Prakas. Prakas bangun. Itu dia orang. Kenapa dia ya? Mundur. Ayo masuk. Ayo. Ayo kita pergi. Ayo. Inspektur, Prakas ingin membunuhku dengan belatinya. Dan untuk membela diriku, aku menembaknya, Inspektur. Tidak ada pistol, tidak ada belati. Tidak ada apapun ditemukan di dekat mayat Prakas. Percayalah, aku mengatakan sebenarnya, Inspektur. Percayalah padaku. Sudah terlambat, Maxi. Sekarang tidak ada lagi yang bisa menyelamatkanmu. Inspektur. Aku bisa menahan sakit lebih dari ini. Tapi aku tidak bisa tahan melihat kau menangis, Sherry. Maxi. Sekali datangnya Romo. Padahal hukum gantungnya masih lama, kan? Tidak boleh berkata begitu, Max. Percayalah kepada Tuhan, karena Dia akan selalu bersamamu. Aku datang untuk memberitahukan hal itu. Tidak, Romo. Aku sudah banyak menyusahkan orang. Aku sudah banyak menyusahkan orang. Tapi tidak ada keinginanku untuk membunuh siapapun. Aku mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak ingin membunuh siapapun, Romo. Tidak, Tuan Rahul. Kasus ini kuat sekali. Aku akan gantung dia. Laporan dari polisi, semua bukti-bukti, saksi-saksi, semuanya menentang dia. Sebentar, Pak. Nanti aku kembali. Aku akan tunggu. Memang dia bersalah dan harus mendapatkan hukuman. Tapi tolong bantu dia. Kau bisa mengatakan di pengadilan ini adalah kecelakaan. Max tidak sengaja membunuhnya. Kau ingin aku berbohong? Begitu? Kau bilang kau percaya pada Tuhan. Dan aku bilang aku percaya pada kebenaran. Aku tidak mengatakan padamu untuk meninggalkan kepercayaan itu. Lalu kenapa kau mengatakan padaku untuk meninggalkan kebenaran? Dan yang benar adalah Max membunuh saudaraku. Aku tidak akan pernah melupakan itu. Max membunuh saudaraku. Dan aku harus membelanya. Led by a star,
with gifts of gold and love. Gutia, aku yang membunuh Prakas. Apa? Yang Mulia, Prakas kena peluru yang keluar dari senjata ini. Sidik jari yang ada di senjata ini adalah milik Max. Maka, dengan bukti-bukti itu sudah jelas bahwa Max lah yang melakukan pembunuhan itu. Dan sekarang, aku ingin menghadirkan saksi terakhir di hadapan Anda yang telah melihat saat Max membunuh dengan senjata api, yaitu Prakas Rahul. Apapun yang kuucapkan adalah yang sebenarnya. Aku tidak akan mengatakan apapun selain kebenaran. Ketika kau dan Shirley tiba di pemakaman lama itu, Max sedang berlari di sana? Iya. Dan senjata ini ada di tangan Max? Iya. Dan Max telah membunuh Prakas dengan senjata ini yang tidak mempunyai izin, benar? Dia yang menembak Prakas. Dibunuh atau ditembak itu sama saja? Tidak sama. Karena hari itu ketika Max tiba di pemakaman, dia tidak membawa senjata api ini. Aku mengira Prakas menemui Max untuk membicarakan tentang aku dan Shirley. Tapi ada sesuatu yang lain dalam otaknya. Dia datang ke sana untuk membunuh Max dengan senjata apinya. Wah. Satu hari sebelumnya Gotia pergi mencuri senjata Max. Tapi tiba-tiba di sana senjata apinya jatuh ke tangan Max. Lalu Prakas berusaha membunuh Max dengan sebuah belatinya. Belati? Tapi di sana tidak ditemukan belati. Ini belatinya. Hah? Gotia melarikan diri dengan membawa ini. Kemarin malam Gotia meninggal dunia. Di saat terakhir dia mengatakan yang sebenarnya, bahwa dialah yang membunuh Prakas. Tetapi Tuan Rahul, kenapa Prakas ingin membunuh Max? Dari ucapan Anda, tidak ada alasan yang terlihat yang bisa membuktikan itu. Ada alasannya yang mulia. Prakas ingin mendapatkan tanah lapangan Vasco itu. Ya, menurut berkas-berkas ini, itu adalah milik Max dan Shirley. Tanah seluas 25 hektar. Max dan Shirley berhak atas itu. Karena Alberto Vasco menuliskannya atas nama ibu mereka. Alberto Vasco adalah ayah kandung mereka. Yang mana dia memberikan mereka kehidupan, tapi tidak memberikan namanya. Yang Mulia, Max memang telah mencabut nyawa saudaraku. Tapi untuk membela dirinya, Max tidak bersalah. Itulah yang sebenarnya. Tolong bebaskan dia, Yang Mulia. Bebaskan dia. Atas kesaksian Rahul Sharma, maka jelas terbukti bahwa Max Tyer menembak Prakas bukan dengan niat membunuh, tetapi untuk membela diri. Dalam situasi begini, pengadilan mengakui Max tidak bersalah dan dibebaskan dengan hormat.
selalu main pukul, selalu bertengkar, selalu membenci, dan tidak mau mendengarkan siapapun. Aku juga telah menyakiti hati yang paling dalam. Dan kau ingin menolong nyawaku. Tapi yang sama sekali tidak pernah kau mengerti. Karena aku nyawa saudaramu melayang. Namun kau tetap menyelamatkan aku. Aku minta maaf, Rahul. Kau bisa merasakannya. Itu sudah cukup. Aku dan Sherry tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Aku mohon jangan tinggalkan kami.